Halo teman-teman, kali ini saya melakukan perjalanan akan menuju ke Brno dan ini tepat dari pertigaan namanya Cawangan. Ya, kalau lurus itu ke arah Maron Purworejo, sedangkan saya tadi dari arah Kepil dan ini adalah jalur belok kanan menuju alternatif menuju ke Purworejo tapi lewat Kecamatan Brno, dan nanti video akan saya akhiri di Jalan Raya Kutoarjo. Dan baru saja kita memasuki pertigaan bernama Cawangan. Nah, begitu masuk ini jalannya cukup sempit dan agak belok-belok juga teman-teman. Nah, setelah kita memasuki pertigaan, kita langsung disuguhi dengan pemandangan berupa sedikit hutan pinus. Dan inilah kondisi jalannya, cukup sempit, berbelok-belok tapi cukup bagus. Ayo kita mulai perjalanan menuju ke Kutoarjo, start dari pertigaan Cawangan Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Dan ini merupakan jalur alternatif ya, ataupun bisa dikatakan juga jalur utama menuju ke Kecamatan Brno, Kabupaten Purworejo. Selanjutnya nanti finishnya di Kutoarjo. Jadi untuk perjalanan menuju ke Kutoarjo, saya lebih milih jalan ini karena lebih dekat dibanding lewat jalur utama Maron Purworejo. Untuk ke Kutoarjonya itu masih agak jauh sih, meskipun jalur ini lebih berkelok-kelok, jadi ya cukup bikin mudah mual teman-teman. Oke, ikuti video saya selengkapnya menuju Kutoarjo, kita menikmati pemandangan bersama-sama. Karena pada bayar jeneng mai ato-ato. Nak umah atau berdiri ya seneng orang seneng ya. Ini adem. Tapi ya harus kita kan. Bocor. Ya kan areng katon ato kan mau dewek orang tahu liwat, tapi ya pada bayar nang gondai li. Ana sing misal janjane nang jeruk kono akeh cepak-cepak kono kan ato ya kurang ato paling pirang puluh meter tak kok. Ya, jadi perjalanan saya kali ini bareng keluarga teman-teman. Niatnya mau ke Kutoarjo itu ya cuma sekedar mau ke stasiun, pengen naik kereta api Pramek ke Jogja. Jadi ya memang sengaja jalan-jalan saja. Rencananya mau naik kereta api dari stasiun Kutoarjo yang jadwalnya itu jadwal kedua itu nanti jam 9. Nah, untuk video perjalanan kereta api teman-teman bisa lihat di channel saya yang satunya yang khusus transportasi itu, di channel Sahlan Cahwono Sopo. Itu sudah saya tayangkan video perjalanan dari Kutoarjo ke Jogja.
naik ya, kan pada kereta api pramek. Jalur Purworejo kereta api pramek sendiri itu tiketnya seharga 8.000. Tapi untuk pembelian tiketnya itu kita harus memakai kartu, teman-teman. Nah, kalau belum punya kartu, otomatis kita harus beli kartunya dulu. Kartu seharga 30.000 dan untuk pembelian tiketnya, meskipun harganya 8.000, tapi pembelian tiket di loket menggunakan kartu itu minimal harus 10.000. Dan saya beli sekalian untuk PP jadi 20.000. Jadi total pembelian tiket sama kartunya itu untuk PP 50.000, meskipun sebetulnya harga tiket satu jalan untuk KA Pramek itu Rp8.000, teman-teman. Pokoknya untuk video yang perjalanan menggunakan kereta nanti teman-teman bisa lihat di channel Sahlan Cah Wonosobo. Ya, soalnya dulu sih namanya Sahlan Bis Video, cuma saya pengennya kontennya nggak fokus ke bis saja, yang penting seputar transportasi, makanya channelnya masih gonta-ganti nama, teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan menyusuri jalur alternatif Wonosobo Purworejo ruas Kepil menuju ke Bruno dan Kutorjo. Seperti inilah kondisi jalannya. Air terjun. Ini jenis air terjun yang aku lupa nih. Kakak dia rawat tapi begitu siwer yang ini nana. Oh oh. Ya itu siwer. Tempat yang kono ya iya. Ya orang itu jilo berjun kayangan atau siwer kah? Yang dia sejuri ngejuri kono ya kalau kan lancak lari. Kepelan terus terbang. Dan saat ini kita sedang melintasi di wilayah desa Jangkrikan, teman-teman. Ini ada dua rumah, ini terpisah dari kampung lainnya. Sementara ini masih berada di kawasan perkebunan dan ini masih banyak tikungan. Dulu belum, ya beberapa tahun yang lalu saya lewat sini, ini jalan di ruas ini masih jelek dan dalam tahap pembangunan. Sekarang sudah cukup bagus ini, teman-teman. Ini termasuk sudah agak dilebarkan. Dulu ini jelek banget dan pernah juga dulu sekitar tahun 2012 saya lewat sini juga di ruas ini. Ini ada tanjakan, ada agak dengkek sedikit. Ini ada kejadian dulu truk muatan kayu terbalik di sini. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ini jalannya sudah cukup bagus nih. Dulu ini memang rusak banget, jelek banget, dan sempit banget, teman-teman. Ini kita berada di kawasan wilayah desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, masih ikut Kabupaten Wonosobo, dan ini masih di kawasan hutan ataupun perkebunan. Jadi jalur ini begitu tadi dari pertigaan ini masih didominasi beberapa hutan, di antaranya hutan pinus dan juga perkebunan warga juga sih. Ada juga sawah-sawah di bagian kiri, teman-teman. Bareng gue surapat dia nemen biru kepe. Mental Michael marahin dia. Oh, jalannya mental Michael banget. Ini desa Jangkrikan ini jenenge. Ini jenis desa Jangkrikan. Masih di seputaran desa Jangkrikan, barusan ada pertigaan menuju ke SMK Kepil. Dan
sebelah lagi di depan ada sebuah pasar kecil ataupun pasar desa bernama Pasar Pungangan, teman-teman. Di suasana pedesaan di ujung Kabupaten Wonosobo. Ini lebih tepatnya berarti ini di bagian selatan, bagian tenggara dari Kabupaten Wonosobo ini. Jadi merupakan salah satu desa di ujung, ya salah satu termasuk terjauh dari pusat kota Wonosobo ini, teman-teman, bernama Desa Jangkrikan, Kecamatan Kebel, Kabupaten Wonosobo. Dan pagi ini cuaca cukup cerah, ini banyak beberapa warga juga yang sedang beraktivitas terlihat dari jalan raya ini. Ini ada pasar desa ini bernama Pasar Pungangan ini, teman-teman. Pasar Pungangan, dan kebetulan mungkin pas hari pasaran juga ini karena pagi ini cukup ramai. Nah, sedangkan itu di depan ada mobil bak terbuka, mobil putih itu bareng tadi dari Pasar Kretek ini, sampai sekarang masih barengan terus, teman-teman. Oke, lanjut lagi perjalanan, kita masih berada di seputaran Dusun Pungangan. Saya sendiri belum paham sih, Dusun Pungangan masih ikut Desa Jangkrikan apa desa sendiri, kurang paham juga. Yang jelas karena kita cuma lewat, lanjut perjalanan menuju ke Kutoarjo, menyusuri jalur pedesaan, ataupun ya sebetulnya sih bukan jalur pedesaan ini, karena statusnya jalan ini adalah jalan provinsi, jadi penghubung dari Kabupaten Wonosobo ke Kabupaten Purworejo, tapi ya memang di jauh dari kota Wonosobo, sehingga anggap saja ini suasana masih di seputaran pedesaan gitu. Jujur tembus, ya tembus sekali bawang ya. Ini sepuluh sih. Burung. Bikin kepil. Kepil jangkrikan. Bruno wis Purworejo kabeh. Sing kae lah jalan asli dalam gedhe. Tegas Wetan. Ya, desa Tegas Wetan. Biyane Purworejo ning ngendi piye ta? Takone Bu. Jenenge li Purworejo sini. Oh. Nggih. Nggih lahir teng Purworejo. Ngantuk. Si bahkan tentara kan. Tugasnya kan biyang-biyang. Sing barep nang Jiwan. Malah ora arep nang Sidione kula teng Purworejo, ajine bene kula yo teng Semarang. Sekarang kita sedang melintasi areal persawahan, teman-teman, dan sebentar lagi atau ini sudah terlihat di depan adalah jembatan. Itu merupakan akhir dari Kabupaten Wonosobo, teman-teman, dan sekaligus yang menjadi perbatasan menuju ataupun selamat datang di wilayah Kabupaten Purworejo. Nah, ini sudah. Jadi barusan itu ujung dari Wonosobo dan kita mulai memasuki wilayah Kabupaten Purworejo. Ini sudah melewati jembatan, dan barusan kan ada terlihat itu ruas jalan provinsi Bruno Kutoarjo. Jadi kita sudah mulai memasuki wilayah Kabupaten Purworejo dengan kecamatan yang pertama di jalurnya adalah Kecamatan Bruno. Sebentar lagi kita
melewati dusun bernama Teges dan ada juga. Nah, ini pertigaan ini menuju ke menuju ke kiri ataupun kiri agak serong ke belakang itu jalur menuju ke Desa Teges Wetan. Ya, sedangkan Desa Teges Wetan sendiri itu masih ikut Kecamatan Kepil karena desanya berada di belakang agak serong. Sementara kita sudah berada di wilayah Desa Tegal Sari ini. Tegal Sari ataupun Teges ya. SD Negeri Teges. Ya. Kecamatannya Bruno ini, teman-teman. Nah, ini ada sebuah SD. Ya, salah satu teman sekolah saya juga ngajar di SD ini, teman-teman. SD Teges. Ya, pemandangan di pagi hari, aktivitas warga baik yang berangkat dagang ataupun bertani ini. Cuacanya sangat cerah, ini terlihat langitnya sangat biru, teman-teman. Masih di seputaran ini sudah mulai memasuki wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Kutarjo dan menikmati suasana indahnya alam pedesaan di wilayah Kabupaten Purworejo. Jadi bisa dibuat referensi buat teman-teman juga kalau mau menuju ke Kutarjo. Seperti inilah kondisi jalannya. Hampir sebagian besar ataupun bahkan 100% ini jalannya sudah bagus, teman-teman. Jadi dari pertigaan cawangan tadi tidak ada ruas yang jelek, teman-teman. Air itu menarik parkir. Ya mungkin ya mereka mikirnya kan wong dalan ora pati rame. Tapi lah cok dilalah dalan sepi wong pal dewek arek petukan pas nangon kuwi lho. Arek petukan Honda semlandir pas itu. Padahal dalan jembar-jembar ya. Cok kaya kuwi. Sekarang kita sedang melintasi pasar desa, namanya Pasar Tegal Sari ini, teman-teman. Pasar Tegal Sari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Dan ya kebetulan hari ini bukan hari pasaran, jadi cukup sepi, teman-teman. Karena pasar di sini masih modelnya model pakai pasaran gitu, pasar Pon Wage Kliwon gitu. Jadi karena memang jauh dari kota dan kebetulan bukan hari pasaran, makanya ini terlihat cukup sepi. Dan ini salah satu contoh angkot di daerah sini. Ini angkot ini tujuannya dari Tegal Sari ini menuju ke Bruno dan berakhir di Kutoarjo. Inilah suasana terkini jalan penghubung Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di ruas Desa Tegal Sari. Pemandangannya cukup indah dan ini jalannya bagus, teman-teman. Pilihan mbak nah tidak milih suka yang ngomong ya hanya tidak naik serak kesuwen nak kayak jaluknya nyok emoh yang maksudnya nyok nggak buat duit paha ya makanya ya nokia ino cara nyong iya yang duit gue ngapa rara gue nah ramah itu dijaluk kok kan iya pak gue bujur karena gue siapa ya sebenarnya pilih yang ngomong ya wes ya kayak ngomong ya udah lihat pada biar kalau seneng nggak mata oh ya Oh.
mungkin 2 meter. Kandane mari ora pernah main itu ya. Ngomong nak apa njur seneng temen ya lah dike pada waras lu. Cuk ya sudah sampai es ngum yang cukup udah sih. Ada nama itu kan kok yang pertama si kinjer enggak anak putu yang itu si jibe. Itu mana putu. Kayak perpesiran ya Din. Kayak nang pucuk karena apa nih? Tempat piknik ember. Gua bukan. Ya rangkaiannya kia curug muncar berarti. Anak kayak bangunannya kan ini nang dur. Curug muncar kia bahkan bisa dijangkau sekarang daerah Kalimbawang. Sing mergolang kuwi dalane gek elek kuwi toh. Berem. Mantuk. Mantuk. Halo. Apa ngene ya? Ngantuk, Pak? Ngantuk. Jangan nak ku ana ketek nang mana ke. Iya, ya keria gitu adalah keria risik dari ini. Saya ni kan kamu rasa apa berapa ya? Kertas ni? Hah? Kertas kertas. Hari apa? Sayur. Oh. Kira berarti tadi tak cukup main game. Nanti beli warna sorbet. Tak kawan Bruno kan? Main ini kan pasar Tegal Sari. Ngarep lah kuli pasar Bruno jadi. Kuping lagi budek nek dengupna digawe-gawe angel banget. Ya sih, lamine. Oh. Masih gampang nyong. Oh, dorong. Kayak ke saya uangnya kene nak ungu ya. Kene kasih. Ana ka. Alirmu mumet. Alirmu mumet. Ala putra tuh gede. Siang apa mumet nih. Iya, ibu mumet. Alirmu Wis mudeng awak mumet kayak. Heeh. Ketane kucing yang ora umum. Oh, tai kucing. Sing agi pada dikeluhkan memang tai kucing kon Mbah Din ya agi pada mengeluh tetep wong. Ya barang iki memang kucing, ngene kucing puluhan tau dipani ora tau. Tai kon lu mai dhewe kebojon lho. Cokot nang ulun, ya pirang-pirang sih kenal. Pirang banget ka. Tapi iki yang Mbah Win nang Kayak tadi ya, tadi tai wong.
Mas dene ora teng rumet ki ora sambil kucing akeh-akeh ngono. Sing jaduk wepol. Sitai kucing. Yo, nyongnya dia bilang ben nang di rumah kayak anak minum pasir, tapi ya Allah. Ya abu, lasernya anak kan nang ngono wae idun apa dalaring padahal isu pengen nanti punya kucing nang kedua di top apa mas kata punya. Jadi yang punya abu. Abu lenger ya. Ya tekan rata mana abu ini mulai. Cuma gede. Orangnya gede Pak Jay. Jadi kan gitu sekujuan kujuan kucing. Wong. Malah polusi deh mio. Nah yakin. Tembeli. Mencari tak hilang kok mana. Orang karuan. Tapi yang mio. Macam apa membekas? Nak pelayak. Abu yo kucing ya makan apa lah? Kalau mulai ngeri ya Ya nek pikirane kan wong oyo kojek istilah jur dobong gaje. Dobong ilang langsung. Udah mambi yang bijang ge. Akhir. Krambil. Krambil cocok mungkin nggo apa nggo keprapa. Wes mau nantara. Ana sing meme ni krambil macet apa? Oh, golem. Urung ngerti jeneng kaya ngono. Ora. Ora menangi jeneng kaya ngono malah. Tau man ketek iki, ketek apa, ketek kaya baos kaya apa. Ya bahane apa? Tapi kan dhewek selama dadi anake mbok ora dikenal lah jenengku ya, Pak. Ketek kaya ngono. Ya podo kuwe. Kaya frigis ya kaya tahu kok meneng. Kaya baos kaya ora tahu. Ya kuwe apa selengan gitu. Apa selengan apa? Bedo kaya ngono lah. Ana pas lengan-lengan. Bedo lah enak ge di semua. Bedo areng lagi selek gulo Mbak Ase. Kuwe apa selengan kuwe bukan legi ta nek cewek kowe. Ya awak nek bedo asline urung-urung legi. Oh sing ben legi mung dingono. Bedo gulo aku lek wis tau gawe ge jal. Boris Mbak. Gawe dhewe lagi anjur. Tak pasar dhuwit pancen. Diri pada kira-kira ya menungsane lakan duetan ya orang bepan kucing rumput menungsane. Oh ya berarti bener gue ya. Oh bener ding ya Bramo mendekin pas nang garis itu loh nih ya kalau kucing jelek ya ngoyok bahannya juga malah pinter bau deh. Oh, nek asu nang ratan tetep ngurut pinggir terus ya. Asu yo cerdas. Oh, cerdas kak melas temennya malah sembang di najisna gede ya. Ya, oh, cerdas setia. Padahal nek wong Arab do ngene asu lho, wong Arab lho. Heeh. Oh. Wong Indonesia bae sing penafsirane salah. Oh, wong Indonesia kan do ngene asu pirang-pirang. Asu singa ya. Mau oh, Indonesia kan bayangannya durah haram nek ngimu padahal ini haram loh padahal kan ingin. Nek ngimu kan padahal ya ora sing penting bisa sing penting bisa jaga bersuci nih sing teng
Watu ping pitu, banyu ping pitu kuwi ngono. Tapi ya pemahamane memang pemahamane sebagian Indonesia iki durah ngerti iwake haram, ngingu ngemek pandir ni dosa, padahal kan ya ora. Nggih nggih nek jarene ana apa kabeh kuning. Oh, ana mancan asline. Fungsine kuwi. Kucing pemahaman ni bang siki ujar-ujar ingon-ingon ikan jeng nabi pada jer kue salah nafsir na wah kiki ingon-ingon ikan jeng nabi ngimu salah kakek orang jimbani orang apa-apa tukang nampan sing anu tukang nampan sing larang kali mudah ini si bio karung mama kini karung mama mari kucing kamu di karung mama jauh kalau bahas ya aku ini sebenarnya masih pengen telepon mangsane majikan lagi nunggu bro tuan ngeseng sak gon-gon nyolong reseng ya pokoknya lawan jangan dimalit ida ta untuk penjebaya dilong es entek lu lu pengen tak pantai ini berasa di kunci bilang bayi kita bro tadi tek lili jiri enorong gusah enak ini boleh ya tak kosi ke tak kosi kasih kosi ini disutuk ya. Gimana ini mas? Ya kewan paling sana sih duwe, tapi nah kewan, oh berarti ini kewan bebas, berarti nak kewan aku juga cocok buwoki narpi wongi gue juara nih nanti kurun juara nang pasar pelas pak, pelas belum kewan ngerti
dibalik langsung ya. Si wong nunggu motor. Anak kresek nek gak buak, anak kresek kuwi. Gak buak ora, kalian. Nangis ya buak. Apa mumet? Nah kewan ya. Jadi lagi yang ngono kewan apa gimana masa kewan? Oh kewan, ya orang sih dua, ya orang dua mana? Kewan apa? Kewan dua kilo, kewan dari perjalanan. Sing sing bicaran ni, bos mas mulan lah. Kewan kan? Dua kilo terus akhirnya jur. Ya kiri ngapuro apa ngono ya? Akhirnya jur, ya ada orang nak ngakeh jur. Itu kita jadi separuh jang lah. Wong gue pas jeblok iki. Buaran itu ya ting bed dua ras blok iki. Gue mangkel sih duwe. Ya di motor jelek lah duduri-duduri. Dokar. Wong ini nak kewan wis pilih bae ku sire langsung. Oh kewan aduh. Jadi iki priki ya priki nak kewan udah nyong gak mas kewan. Ah jadi pecet seblok seblok. Wah. Sing dijaran gue ya priki sih. Mas melas mas kewan, kewan gak purah ngono. Udah tiru. Rapi, tekan kewan. Ini kan sampai tekan nang dalan yang ini ketentuan pora. Pora, orang. Ujune orang. Ini tutup tayangan. Tadinya saya paling gede kan darah malah koyok ban, nekannya dibusah. Nah barang piara orang ujune kan dulu nang rumah. Nyong wis tau kak, ini ngecot darah pisan. Oh, nang nang jajar rumah Karim bae ngono. Orang anak sing weruh bilang bae, tak tinggal lunga. Kone orang anak sing weruh jaranan cewek ngaku kok darah rega 10.000 ngaku ne pas miliar kok repot deh. Repot. Oh, darah kan lagi kondang kaya ngono kok. Iki kek wingi penang lagi dinyang wong, semene juta. Apa orang repot malahan. Sik nang mikirnya darah tetep kaya ngono, bak sing jaduwe darah tetep alasan kaya ngono. Nek ngasih enggak, tapi kan kencot ban buri ta. Wis tak usus ngono kamar rambutnya. Oh, aman tetep mah griyak mobil. Wih, mati. Tak tinggal lunga. Nah, itu wis. Oh, nang gor ngarep bensine tutur kae kon bengkel isi mes kae. Isuk-isuk. Si wis suwe. Darane nah umur kayak orang mabur malah ngoyok ban. Ngoyok nek naik petek, mbaknya dewek konangan jalanan ngono tetep egen rega-rega wajar. Nenek darah tetep butuhanan kayak ngono mesti ngasih konangan sing duwe. Barang kesenengan ya. Oh, barang kesenengan. Iki wis agi dinyang wong semene 10 juta ge. Malah tembui semene yo. Tak eling-eling mat nyoma dan medek wah. Ora ana sing weruh tinggal lunga. Petik ya, sak umum rega petik ya, alhamdulillah. Larang-larangnya sekilo 50.000 ya. Jujur bang, ketimbangnya dewek kejajan ngunuh petik pun kan dewek aslinya bisa berkilah, tetep menang ratan, tetep dewek sing menang. Enggak, gak masuk petik bang. Petiknya nabrak. Petiknya nabrak. Petiknya nabrak. Petiknya nabrak. Petiknya ya suruhnya karena ngomong denda apa pentingnya nabrak motorinya gue lho nih motorinya lecet suruhnya karena denda ya ramai itu dia jenanti salan dan salan berarti kali asam yang mati dukung gak ngerti ya kan bener kan pentingnya yang duluan itu mati rumah sebelah sebelah wongnya luru, ini kan luru apa kang? Turu petik ora mang guru senang wajan. Karo jalo kayune sisan ya ngono jalo. Wong ana gedhi iki. Jadi karo jalo kayune sisan lah ngomong gedhi ngono jalo. Ini sekarang yang ngono mati petik kok bingung wae ya. Langsung ora kesuwen. Ora mang luru kan. Senang wajan. Dugal salah. Lur apa kan? Kurang wajar. Dhuwur langsung di depan mata lo ya. Tapi ngeri ya. Sing amun jeneng iki ngono kene. Konkrit-konkrit watunan sih. Tengah mending nih, Pak. Oh iya jan
karena jembar kak bilang orang jerem gak enak ya dilalah saya kali petukannya nang sih kan tahu jangan lu mesti ayo ayo oh jan jalan jembar Jawa sepi dilalah ring petukannya nang sing kuwi Wah, itu sen orang. Under mending titik pak mengingat orang preponsil. Nek semulu ke tanggung sisa bisa. Tanggungnya orang-orang yang tempel. Karena jembar, aring tongrong. Ya mungkin si jenis kene minggir mana yang jurus si jenis semua lah paling dalam sepi dilalah jangan yang pedukan ya nangkut pedukan motor ah ya oh ya yang aku sih gue lagi dijal nyala siapa lo yang untuk hewan kayak orang bisa blok gimana Payune mergo jejer-jejer. Mitang nang kana. Angger aja angger jejer ukur tapi. Kali ya sampe, Pak. Dewel. Miri dah. Kuwi paling wong nek wong model dodol kaya ngono arep paling digedingi wong ngene model dodol.
dodol apa gue? Ya nek dodol HP umpama yang agi nginyang ngonyong ya. Mas, HP kan wong nginyang. Wong akhir bukan nyernya wis ak ngene Pak ngonyong anak iki nek ora kena Pak Di. Yo. Eh itu teh wong dodol ora kena kaya. Ora kena kaya ngono. Memang mesti yang ngono. Heeh. Agi bentok nang warunge wong ngono ya sing iki mejeki. Heeh. Ngonyong anak iki Pak. Iki bejo temune. Ya karo pasane gendut Arya tetep dilingi yen cacaki. Kan ora kena kaya ngono. Heeh. Agi nang warunge wong ngono yo. Kecuali ujung orang kata ismet tuh kan pas nopo pak kan lu bos lagi agi nyang-nyangan terus sabar kan formulasi sabar tidak pernah menangis itu jadi langsung ya bareng sabar bareng orang miru-miru terus elek-elek ya kan nggak tuh pun aku nara pun aku barang ya ke mendiki anak itu pak pirang-pirang gue dimilih kan umat ya wong ya lagi celak-celak top ini sekna. Wadah mohon yang kresek sih? Ditahan malam. Mending pun aku mbak dia nang arep ora ya. Bisa dong. Ini jalan yang kau.
banting kanan kiri cepet siap buk buk wes wes lega malah ya lir jurnya lir wes rambut umat jurnan berarti bener ya alih kakak berarti ucap ngerti nih kalau kalau dilendangin ini kayak buang berapa apa lagi? Buang kiri alasan di yang pun dingin. Hah? Oh, wes. Ida ya wes gumoh dah. Buang. Buang pun dingin. Nek tengen ning rata aja kiri. Engko cek libe lin ta. Dulu nah pencegahan sih ya. Wes jelas dibeli gak seangel pelajaran. Seangel, pe urung-urung buah urung meri. Meri.
Bang mau. Ini geja. Meh yang mau. Tapi kok ya sih. Jadi Bang Wau kan Meksiki. Meksiki. Mau maring meh dikit gasi kan aja. Meksiki. Meh maning. Ya boleh meh. Ya nek urung tekan lho tekan meh. Enggak kapan-kapan lah urung tekan gitu meh. Tekan lah sih tekan. Gak kurang 10 jam, kurang sejam bahasanya lipo deh mbak bingungnya si sing ming dijur ye kanan bukan luar jongan orang winginane lurus lurusnya wingi lurus lurusnya jeneng lurus ya bener lurus kan lanjut cek balik ta ngoke kelingan oh kudune kayane masjid ki kudune lurus tapi tulisane ku tar jo kaki niki kan tekan Rembon ya kudune nikah kan iki kulit jongan ah oh sing lurus oh meh tekan nih. Meh tekan saya sepuluh. Meh tekan saya sepuluh. Dagi, kipas jalan lurus. Saya pun bocor, saya mau nih mon. Oh, meh, 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 meh. simpangan bu, simpangan sejam.
berarti nang daerah kene langka wong gawe tempe. Tempe kan rata-rata wis plastikan sih iki. Tempe ini ono sa botok kan. Ya tempe kembol ding ya. Oh, tempe yang ana nek liyane kan lontrongan plastik ya. Bener kabeh bilang, bilang bener kabeh. Daerah pantai sih. Kaget. Nanti sih. Ya, mari temuin video. Aku belum datang pagi. Halo Bu Mat. Halo. 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 Halo.
Sejam punjul 6 menit ketang bertelon.